Pemirsa, tingginya biaya pengelolaan Masjid Raya Al-Jabar menjadi bahan evaluasi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman, pihaknya akan memetakan semua area di Masjid Raya Al-Jabar, salah satunya untuk rencana kerjasama dengan private sector dalam hal komersialisasi beberapa area di masjid tersebut. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan biaya pengelolaan Masjid Raya Al-Jabar mencapai 48 miliar rupiah per tahun. 37 miliar diantaranya dialokasikan untuk SDM yang bertugas di Masjid Raya Al-Jabar yang berjumlah 480 orang. Karenanya Herman menyatakan pihaknya tengah memetakan semua area di Masjid Raya Al-Jabar, yaitu area sosial, spiritual, dan komersial. Untuk area komersial seperti kafe hingga wahana atraksi, pihaknya akan bekerja sama dengan private sector sehingga kelak Masjid Raya Al-Jabar bisa mandiri dalam pengelolaan dan tidak bergantung pada APBD. Pihaknya pun akan berupaya transparan dan dipastikan bertanggung jawab terhadap semua pengeluaran dari APBD yang dialokasikan untuk pengelolaan masjid tersebut. Budget yang dikeluarkan oleh APBD ini kan cukup besar dan alokasinya sebagian besar memang untuk dukungan apa SDM ya, ada 400 berapa dukungan SDM itu ada 480 lebih sebetulnya, ada petugas keamanan, ada petugas kebersihan, ada petugas administrasi, petugas taman dan lain sebagainya, itu hampir 37 miliar per tahun loh Kang, bukan per bulan. Jadi anggaran yang di yang didedikasikan untuk Masjid Al-Jabar ini kurang lebih 48 miliar dan 37,8 miliar di dalamnya untuk SDM yang jumlahnya 480 dan itu melibatkan warga masyarakat sekitar. Kami akan evaluasi juga itu, akan kami dalami juga. Kami ingin memastikan setiap rupiahnya akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan manfaatnya jelas. Output, outcome, benefit, impact-nya harus jelas sehingga setiap rupiah dari APBD bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau melihat situasi kondisi 26 hektar dengan bangunan yang sangat megah, saya kira ini yang menjadi pemikiran kita bersama. Karena yang paling penting hari ini ke depan adalah keberlanjutan. Ya, tentu APBD yang sudah disupport untuk Jabar kita akan evaluasi bagaimana ke depan bisa lebih efektif, bisa lebih efisien. Herman menuturkan Masjid Raya Al-Jabar khususnya museumnya sangat bermanfaat untuk beribadah hingga untuk karakter building. Karenanya pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya memperbaiki pengelolaan Masjid Raya Al-Jabar sehingga pengunjung bisa merasa lebih nyaman dan aman dalam beribadah hingga belajar di lokasi tersebut. Budi Hartati, Bandung TV.